Hai semuanya, balik lagi sama Calon Ilmuwan. Beberapa orang merasa aman ketika mereka memiliki alat self-defense yang tepat untuk mereka sendiri. Apa kalian juga seperti itu? Kalau iya, mungkin video berikut ini bakal cocok ya sama kalian. Yaudah deh, daripada kelamaan, inilah beberapa alat pelindung diri yang sangat ampuh dan cocok untuk dimiliki siapapun. Nomor 8. Defense Knuckle. Salah satu alat pelindung diri paling simpel dan mudah dibawa kemana-mana itu ya sebenarnya adalah brass knuckle. Apalagi ada banyak versi yang bisa kalian sesuaikan sama kebutuhan, seperti contohnya terdapat pisau lipat di ujung alatnya. Dengan begitu, waktu situasi udah sangat berbahaya, kalian bisa memutuskan untuk memakainya atau tetap tersimpan secara terlipat. Nomor 7. Bowler Up. Ketika menginginkan senjata yang gak berbahaya, mungkin kalian harus mempertimbangkan bowler wrap satu ini. Soalnya dia merupakan pistol pelumpuh yang bakal mengeluarkan kabel Kevlar untuk mengikat kaki para penjahat. Jarak jangkauannya pun terbilang cukup jauh, yaitu sekitar 3-8 meter. Dan semuanya ini udah dijual bebas dengan harga mencapai 4,4 juta rupiah. Nomor 6. Pepperball Blast. Untuk melawan penjahat itu sebenarnya nggak perlu senjata tajam loh, asalkan punya Pepperball Blast, dalam hitungan detik pun kalian bisa terbebas dari para pencuri. Karena di dalamnya terdapat bubuk khusus yang bisa ditembakkan hingga jarak sejauh 4,5 meter guys. Dan seketika itu juga sang penjahat bakal batuk-batuk yang lumayan parah, serta kehilangan beberapa indera perasanya untuk sementara waktu. Oh ya, dalam satu paket senjata seharga 1,2 juta rupiah ini, udah disertakan sebuah selongsong peluru dengan isi sebanyak 3 butir amunisi sekaligus yang bisa di-refill loh. Nomor 5. Sunbrella. Mau ada perkembangan zaman seperti apapun, payung akan tetap berguna untuk dipakai di segala kondisi. Apalagi kalau digabung sama senter yang bisa membutakan pandangan musuh selama beberapa detik seperti miliknya Sunbrella ini. Dijamin pencuri pun bakal pada lengah dan gak sadar dengan kehadiran lampu ini, sehingga mereka akan masuk ke dalam perangkap dengan begitu mudahnya. Nomor 4. Ballistic Dart Gun. Ketika seseorang merasa kesakitan, mau nggak mau dia bakal menghentikan aktivitasnya saat itu juga. Jadi kalau kalian mau berjaga-jaga dengan memiliki benda tajam, coba perhitungkanlah alat bernama Ballistic Dart Gun ini. Kelebihan dari alat ini terdapat pada bagian pelatuknya yang nggak bisa dipencet ketika safety lock-nya belum diturunkan. Tapi waktu udah dilepas, sekali pencet aja pisaunya bisa menembus botol minum sekalipun loh. Dan semuanya itu dijual dengan harga mencapai 410.000 rupiah. Nomor 3. Yellow Jacket Case. Kalau kalian punya iPhone, sebenarnya handphone itu bisa dipakai untuk alat perlindungan diri loh, asalkan tambahin pula sama casing ciptaannya Yellow Jacket guys. Nah, di casing ini tertanam alat multifungsi, yaitu stun gun serta power bank. Jadi pas mau nge-charge tetap bisa dipakai, tapi ketika ingin membela diri menggunakan alat kejut tersebut, maka sumber energinya akan diambil lewat power bank ini. Dan dengan harga sekitar 2 juta rupiah, kalian bisa memakainya selama bertahun-tahun tanpa khawatir sedikitpun. Nomor 2. Hero Defense System. Memberikan perasaan gak enak terhadap penjahat merupakan salah satu cara terampuh loh, terutama kalau kalian menggunakan alat seperti Hero Defense System yang akan menembakkan gel lengket sembari membunyikan alarm super kencang hingga jarak 228 meter. Nah, gel itu akan membuat penjahatnya sibuk sendiri karena cairan kimia di dalamnya bisa menyebabkan iritasi yang bertahan selama sejam. Dengan begitu, kita bisa mencari bantuan untuk meringkus penjahat tersebut sesegera mungkin.
Nomor 1. Taser Pulse. Alat kejut masih menjadi salah satu pilihan utama bagi banyak orang karena sangat ampuh untuk melumpuhkan para penjahat. Apalagi kalau bisa menembakkan dari jarak jauh, seperti senapan bernama Taser Pulse ini. Dalam radius 4,5 meter, alat itu dapat memberikan aliran listrik selama 30 detik yang bisa kalian pakai untuk melarikan diri. Sehingga siapapun yang udah punya alat seharga 5,9 juta rupiah ini gak bakal lagi merasa ketakutan apabila bertemu dengan penjahat di depan matanya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!